Ya, jadi workshop ini intinya adalah ingin memfasilitasi para petani dan para penyuluh, karena ini merupakan satu inovasi. Kalau biasanya usaha tani kan dalam kasus di pedesaan Indonesia jarang sekali dilakukan pencatatan, sehingga kadang-kadang petani tidak tahu bagaimana input yang digunakan, bagaimana hasilnya, untung atau tidak, kemudian dalam durasi panjang kira-kira kapan punya masalah dan lain sebagainya, karena tidak ada pencatatan. Sehingga dari Pusat Studi Asia Pasifik melakukan satu inovasi dengan membuat suatu aplikasi Farm Record yang harapannya nanti digunakan oleh dua pihak, ya, yang pertama itu adalah para penyuluh sebagai pendamping petani, pihak yang kedua itu adalah petani. Adanya workshop aplikasi Rektani Gama ini, teman-teman penyuluh dapat mengetahui bahwasanya usaha tani itu diperlukan input apa saja, baik itu sarana prasarana, lahan, sumber air dan sebagainya untuk memperoleh suatu produk yang tentu saja memenuhi standar. Tentang aplikasi ini ya, Rektani Gama ini saya kira sangat bagus. Yang jelas itu aplikasi sekali mudah untuk diamkan, tidak banyak kesulitan lah bagi kami, karena kita harus sadari tidak semua orang bisa menggunakan Android maupun laptop gitu. Jadi itu sangat mudah, sehingga bagi saya itu sangat membantu. Harusnya dengan teman-teman yang di lapangan nanti, dan juga kita akan sebarkan semua, sosialisasikan ke seluruh rekan-rekan penyuluh khususnya yang mendampingi kelompok-kelompok tani. Satu, dua.